Akhirnya keinginan David Ozora terkabulkan, ya, ingin memegang kumis Mas Adam Suseno. Pasangan selebritis Inul Daratista dan Adam Suseno baru saja menjenguk David Ozora, korban penganiayaan Mario Dendi yang masih terbaring di rumah sakit. Saat ini Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada korban penganiayaan tersebut, ya, yakni David Ozora, di mana seperti yang kita tahu David mengalami koma yang cukup lama, ya teman-teman, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kondisinya mulai membaik, ya, menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Nih teman-teman, ada hal yang menarik saat Mas Adam dan Mbak Inul menjenguk David. Ternyata David ingin menyentuh kumis Mas Adam Suseno ini. Wah, sepertinya kumis ini pembawa berkah, ya teman-teman. Sampai-sampai David Ozora tuh pengen banget megangin kumis Mas Adam. Waduh, mudah-mudahan cepat sembuh, ya, setelah dijenguk sama Mbak Inul dan Mas Adam. Terlihat David Ozora begitu bahagia, ya teman-teman, lihat deh sama kumisnya Mas Adam tuh Mbak Inul. Katanya, ayo mumpung ada, ya, mumpung ketemu tuh, mumpung dibuka maskernya. Senang banget, ya, melihat dia tertawa lepas. Ya ampun, mudah-mudahan cepat sembuh, ya Fit. Banyak orang yang mendoakanmu, banyak orang yang sayang sama kamu. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan keajaibannya untuk memberikan kesembuhan kepada David, ya. Amin. Mimin ikut terharu, guys, lihat perkembangan kesehatannya David Ozora, ya. Dulu dia waktu bangun dari komanya, ya, tatapannya kosong, dan alhamdulillah sekarang, ya, step by step, ya ampun, dia tuh udah mulai ceria, bahkan udah mulai nyanyi-nyanyi, guys. Ini lihat deh David lagi nyanyi, ya, lalu waton, ya, Masya Allah. Gugul waton minal iman wala takum minal iman in hadu ya.